dompet digital terbesar China, WeChat Pay, sudah resmi beroperasi di Indonesia mulai 1 Januari 2020. Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ricky Satria, mengungkap WeChat Pay masuk ke Indonesia melalui kerjasama dengan Bank CIMB Niaga. Tetapi layanan ini hanya tersedia bagi turis China yang dapat ke Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia tidak bisa menggunakan WeChat Pay. Sementara untuk Alipay, belum mendapatkan izin untuk beroperasi.